rumah tangga Syahrul Gunawan dan sang istri, Dina Mutiara Aziz, tidak pernah diterpai semiring. Pasangan yang menikah pada 6 Mei 2023 lalu itu selalu terlihat harmonis di setiap kesempatan. Menikmati masa-masa indah di pernikahan mereka yang baru berusia kurang lebih setahun ini, keduanya tampak seperti anak ABG yang kerap sering mengunjungi tempat kerja masing-masing. Ternyata hal tersebut mereka lakukan lantaran kurangnya waktu untuk berdua. Kesibukan serta bedanya jadwal bekerja masing-masing membuat Syahrul dan sang istri berusaha mencari-cari kesempatan untuk bisa bertemu. Soalnya kan kita sehari-hari tuh aku ke kanan, dia ke kiri. Jadi kadang-kadang satu pagi barengan di satu tempat, tapi rapatnya masing-masing. Habis itu misah, nanti ketemu lagi malam-malam. Atau misalnya akunya yang belum beres, hanya yang nyamperin aku jam 11. Nah, kalau kemarin emang kebenaran, akunya beres duluan, jadi nyari di mana aku yang nyamperin, jadi saling-saling gitu sama sih. Lain. Justru karena kita nggak punya waktu berdua, makanya gitu. Di tengah-tengah aja ketemu. Kalau nggak gitu nanti nggak ketemu-ketemu. Di rumahnya mungkin waktu tidur ya. Misalnya aku pas kesiangan gitu, terus hanya melihat dari pakaian yang dipilihkan oleh istriku untuk aku pakai gitu ya. Rasanya gimana gitu. Gitu. Paling ketemunya sebentar. Aku kan kadang-kadang bisa kalau pulangnya udah tengah malam banget itu kan subuh-subuh tuh susah gitu dibangunin pas sholat. Paling ketemu cuma sebentar aja gitu, satu aku tidur lagi. Gitu. Pulangnya setengah tiga subuh, pagi-pagi udah harus upacara jam 7 pergi lagi ya gitu. Kalau misalnya nggak susul-susulan atau acara bareng, kita quality time-nya jadi di mobil barengan. Nanti pas udah nyampe ya udah ini lagi kan, in action lagi. Udah gitu kita misah acara, nanti ketemu lagi di mana. Tak hanya itu, Dina Mutiara juga kerap memberikan kejutan untuk sang suami. Seperti saat Syahrul berulang tahun pada 23 Mei 2024 lalu, Dina memberikan kejutan dengan menghadirkan anak-anak Syahrul Gunawan dari pernikahan sebelumnya. Tentu saja Syahrul merasa sangat bahagia mendapat kejutan ulang tahun dari istri tercinta. Terlebih lagi, ia bisa bertemu dengan anak-anaknya. Itu kemarin 23 Mei, udah lama seberapa bulan yang lalu. Ya, aku seneng banget lah, pokoknya itu berkesan banget. Aku udah lama banget ketemu anak-anakku. Terus tiba-tiba mereka pada nongol gitu langsungnya. Kumpul gitu semua. Walaupun begitu, sama halnya seperti pasangan lainnya, tentu saja Syahrul dan Dina Mutiara tetap melalui lika-liku di rumah tangga mereka. Sudah tinggal satu tetap, tentunya sifat asli satu sama lain mulai terungkap. Dina Mutiara pun mengungkapkan sifat jelek suaminya itu yang diketahuinya setelah resmi menikah. Dina menyebut Syahrul Gunawan mudah meracut layaknya anak kecil. Bahkan Syahrul kerap meluapkan emosinya di rumah jika moodnya saat bekerja terganggu. Beruntung, Dina lebih dewasa dan sabar menghadapi sifat Syahrul Gunawan. Hingga keduanya jarang ribut besar perkara sifat Syahrul Gunawan yang mudah ngambek tersebut. Iya, kalau A kan orangnya ekspresif gitu. Dia udah ekspresif, impulsif, pokoknya segala macam akhiran itu ya. Kalau aku lebih ke stabil gitu emosinya. Jadi kalau ada sesuatu nanti kasih taunya pas momennya sesuai. Nunggu duluannya lagi tenang, lagi happy moodnya baru masuk gitu. Jadi lebih kita sih jarang berantem ya. Karena aku sabar ya. Saling ini aja, saling ngerti gitu, di mana kita bisa membahas gitu. Ya aku ngerti karena dia pengertian, jadi aku bisa kapanpun ngomongnya dan beletuk-beletuk. Syahrul mengaku sifat ngambek dan emosionalnya itu terjadi lantaran saat bekerja, ia berusaha untuk tetap berusaha baik di depan orang. Meski sebenarnya ia tidak suka dengan orang tersebut, Syahrul berusaha untuk menyembunyikan ketidaksukaannya. Namun sayangnya, hal tersebut justru berdampak ke rumah tangganya. Pasalnya, ketika moodnya rusak saat bekerja, Syahrul justru melampiaskannya saat pulang ke rumah. Beruntung kini Syahrul sudah mampu mengontrol emosi dan perasaannya. Gak pernah ada yang esensi ya sebenarnya. Gak ada sih, sebetulnya gak ada yang esensi. Sebenarnya gini, kalau misalnya aku gini, kan aku tuh pengen tuh ketemu orang punya first impression yang apa baik gitu. Aku tuh bisa tahan gitu kalau misalnya aku tuh sebetulnya kurang suka sama orang ini gitu. Cuma ya terkadang
kalau pas lagi memang moodnya nggak bagus atau memang ini jadi suka uring-uringan aja sampai di rumah juga. Jadi kadang-kadang suka yang, oh iya, ini harusnya kan nggak sampai ke rumah ya. Gitu, harusnya selesai di aku aja gitu. Karena aku punya prinsip gini, kita ketemu dengan seseorang, belum tentu orang itu kita akan ketemu lagi besok harinya gitu. Jadi, ya pengen nice aja. Ya tapi alhamdulillah sih sudah lebih bisa mengontrol gitu. Uniknya pasangan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jika Sahrul Gunawan suka ngambek, Dina Mutiara justru menjadi sosok wanita yang bisa meredam emosi sang suami. Dina selalu bisa mengontrol kondisi jika tengah berselisih dengan Sahrul Gunawan. Beda tipe. Kalau yang sebelah ini langsung, kalau saya nunggu. Nunggu momen. Walaupun begitu, mereka selalu punya cara untuk kembali memperbaiki permasalahan yang ada. Bagi keduanya, saling mengisi kekosongan dan mengerti satu sama lain menjadi cara agar rumah tangga tetap baik-baik saja. Ya saling isi aja ya. Dan kita kan sebetulnya udah melewati tahap-tahap yang kita penuh emosional lah, kitanya penuh kegalauan lah, dan kita sekarang sudah lebih matang lah. Ya malah akunya sih cenderung yang masih meledak-ledak dan random.